Sebuah kabar di internet yang menyebutkan terdapat modus begal berkostum pocong beraksi di Pandeglang, Banten. Akun Facebook Izia Pandeglang membagikan kabar itu pada 24 April 2021. Akun itu mengunggah gambar tangkapan layar, unggahan akun Instagram Pandeglang Boga Sadaya yang membagikan informasi modus begal pocong. Benarkah terdapat modus begal berkostum pocong di Pandeglang, Banten? Dari hasil penelusuran kami, pihak kepolisian sudah membantah informasi terkait modus begal pocong. Dilansir dari detik.com, Kapolsek Cimanuk AKP Apuy menyebutkan, informasi yang beredar tersebut adalah hoax. Polisi meminta masyarakat tidak panik dengan postingan tersebut. Jika memang mengalami insiden kejahatan di jalanan, pihak kepolisian meminta warga segera melapor ke kantor polisi. Kesimpulannya, klaim bahwa adanya begal berkostum pocong di Pandeglang, Banten adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis fabricated content atau konten palsu. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta.